Kita awali keseruan di kandang peternak sejahtera pagi ini dengan mengambil bahan pakan, yaitu daun singkong. Selanjutnya kita mau ambil daun kelor. Untuk bahan pakan pagi kita di kandang peternak sejahtera ada daun kelor, kemudian daun singkong, kita kasih sedikit jahe, dan ini ada tambahan kita berikan pisang. Kita mulai dengan mencacah-cacah. Daun kelor. Waktu meracik bahan pakan kita sudah selesai. Sekarang kita memberikan makan untuk ayam-ayam kita. Kita lihat keseruannya di kandang peternak sejahtera. Mari. Kandang peternak sejahtera adalah kandang seni umbaran dengan adat kandang berbentuk bangunan semi permanen. Kemudian juga ada halaman atau pekarangan untuk umbarannya. Halaman untuk umbarannya ini ada lirang setinggi kurang lebih 2 meter dengan luas pekarangannya ini sekitar 7 dikali 9 meter. Ini cukup luas untuk ayam-ayam beraktivitas dan mengurangi stres pada ayam. Oke. Jadi kita saksikan keseruan kita pada pagi hari ini di kandang peternak sejahtera. Mari. Ya, pertama kita di kandang pembesaran. Demikianlah keseruan kita di kandang peternak.
Semi Umbaran Peternak Sejahtera. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa dukungan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.